Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan melakukan ibadah, biar Engkau yang memberkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, semuanya bersuka cita hari ini? Yuk kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Semuanya bilang haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus
lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, teranglah di jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, teranglah di jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut. Adik-adik, sama-sama kita taruh tangan kita di dada dan kita bersungguh-sungguh untuk menerima firman Tuhan hari ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, teranglah di jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, teranglah di jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku,
Shalom adik-adik semua. Yuk sekarang sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau tutup mata kita, lipat tangan kita. Kita akan sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau boleh membimbing kami, Engkau boleh memelihara kami sampai saat ini. Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biar Tuhan yang buka telinga kami, buka hati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman yang disampaikan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan hanya kepada-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua. Wah, coba lihat nih. Kenalin, ini Dogi Kakak, namanya Sisili. Hari ini kakak mau cerita nih tentang Sisili ini. Yuk sama-sama kita simak ceritanya kayak gimana. Jadi suatu hari ada nenek yang namanya Nenek Sinsin. Nah Nenek Sinsin ini punya anjing yang lucu banget kayak Sisili ini. Lucu, gemesin. Nenek Sinsin sayang banget sama Sisili ini. Setiap hari dimandiin. Udah dimandiin, terus dikasih makan. Nah setiap pagi juga nenek ini selalu jemur Sisili ini di depan rumahnya. Dia jemur Sisilinya. Nah ada anak yang namanya si Sinsin. Nah, si Sinsin ini ngapain? Setiap pagi sebelum ke sekolah, la 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 la. Setiap mau pergi ke sekolah, Sinsin selalu lewat rumahnya si nenek ini. Nah, waktu mau lewat, si Sinsin langsung takut. Kenapa sih ngegonggong terus takut? Lewat. Setiap lewat lagi pulang sekolah, wah, kaget lagi nih si Sinsin. Terus nenek itu bilang, Sinsin, jangan takut. Ini anjing saya. Anjing saya suka ngegonggong karena dia jagain saya, Sinsin. Oh, ngegonggong tuh gara-gara jagain nenek. Pantesan ngegonggong terus, Nek. Iya, ini anjingnya baik banget loh, Sin. Baik banget. Ini namanya Sisili. Baik kok, kamu gak usah takut lagi ya. Oh, iya, Nek. Aku gak takut lagi deh. Ya udah aku berangkat sekolah dulu ya, Nek. Dadah, Sinsin. Akhirnya pergi. Suatu hari, waktu Sinsin baru pulang sekolah. Loh, kok rame di situ? Ada apa tuh rame-rame di rumahnya si Nenek? Lihat. Taunya, neneknya udah meninggal, adik-adik. Neneknya udah dibawa sama ambulan. Terus doginya, gogoknya sedih banget. Kayak ngai. Sambil mau ikuti neneknya. Tapi gak bisa karena dibawa ambulan. Akhirnya doginya sedih banget. Doginya langsung diem aja setiap hari. Udah gak mau makan. Gak mau ngapa-ngapain karena ditinggalin sama si nenek. Sinsin yang setiap pagi lihat kejadian itu langsung. Anjingnya nenek setia banget ya sama nenek. Meskipun neneknya udah gak ada, tapi anjingnya tetap sayang sama neneknya dan tetap nungguin neneknya pulang. Kasian sampai gak mau makan kayak gitu. Ya udah deh, aku nanti pulang sekolah aku mau bawain anjing itu makan deh. Aku beliin dulu makanan nanti pulang sekolah. Begitu pulang sekolah, si Sinsin langsung bawa tuh makanan dikasih ke anjingnya. Anjingnya masih kadang-kadang lemes, masih nungguin si nenek. Kenapa neneknya gak pulang-pulang ya? Si anjing itu sedih, tapi karena Sinsin ngerawat setiap hari ngasih makan, akhirnya anjing itu semangat lagi. Dan akhirnya anjing itu ngikutin Sinsin.
perhatiin terus kemana-mana. Sin, jadi sayang juga sama anjing ini. Dan anjing ini karena setia banget sama Sin juga. Kemanapun mau pergi ke sekolah, anjingnya ngikutin. Mau ke halte bus, anjingnya ngikutin. Di rumah, anjingnya juga baik banget sama Sin, sama keluarganya. Jadi Sin sama keluarganya sayang juga sama anjing ini. Karena anjing ini anjing yang baik, anjing yang setia sama majikannya. Wah, keren banget ya. Tapi pada suatu hari, akhirnya anjing ini ketabrak adik-adik, kaget banget Sin ngeliatnya. Oh, Sin nangis dan sedih banget karena harus kehilangan anjing yang paling dia sayang, Sisili ini. Dia kehilangan Sisili karena Sisilinya ketabrak sama mobil. Dan akhirnya Sin nangis kenceng-kenceng banget. Duh, anjing kesayangannya harus pergi duluan, harus pergi meninggalkan Sin. Tapi setelah itu bertahun-tahun kemudian, setelah Sin udah gede, udah dewasa, udah kuliah, wah udah mau kerja, akhirnya Sin menjadi seorang dokter hewan yang luar biasa, jadi berkat buat banyak orang. Hewan-hewan yang sakit sama Sin bisa disembuhin. Sin selalu rawat, dia buka 24 jam buat anjing-anjing ataupun kucing, mau segala binatang apapun, dia bisa rawat, dia bisa tolong, dia bisa selamatkan anjing-anjing yang lainnya. Wah, keren banget ya. Wah, kayaknya kakak jadi ingat suatu kisah yang luar biasa deh. Sama kisah ini, seorang yang sangat setia banget sama Tuhan. Namanya Elia. Namanya siapa adik-adik? Elia. Wah, Elia itu teman-teman sangat setia banget sama majikannya, sama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia setia banget sama kayak Sisili yang setia sama si nenek. Elia juga setia banget sama Tuhan Yesus, sama yang punya kehidupannya yaitu Tuhan Yesus. Setia banget, sayang banget sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang juga gak ya sama Elia? Ya pastinya Tuhan Yesus juga sayang banget sama Elia. Bener-bener sayang banget sama Elia. Nah, Tuhan Yesus akhirnya saking sayangnya sama Elia, Tuhan Yesus itu mau mengangkat Elia ke surga. Jadi gak meninggal teman-teman, gak ada kematian yang Elia rasakan. Elia mau langsung diangkat sama Tuhan Yesus ke surga. Saking sayangnya Tuhan Yesus sama Elia, karena Elia itu orang yang setia, orang yang baik, yang takut akan Tuhan, menyenangkan Tuhan selalu. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mau angkat Elia ke surga. Nah, Elia ini punya satu murid yang namanya Elisa. Mirip-mirip ya kan namanya? Iya, emang mirip-mirip. Sama mirip, setianya juga mirip banget sama Elia. Kemana-mana Elia lagi pergi ke sini, Elisa selalu ngikutin. Elia ke sana, Elisa selalu ngikutin. Kemanapun Elia pergi, cerita tentang kebenaran firman Tuhan, Elisa tetap ngikutin. Elia kemanapun selalu ngikutin. Elisa juga sangat setia sama Elia dan sama Tuhan. Dia juga sama-sama setia. Sampai suatu hari Elia, karena kesetiaannya, karena kebaikannya, karena dia cinta Tuhan, takut Tuhan, dia akhirnya diangkat sama Tuhan ke surga tanpa melalui adanya kematian. Saking setianya Elia, saking setianya cintanya Elia ke Tuhan, dan Tuhan juga cinta banget sama Elia, akhirnya Elia langsung dibawa sama Tuhan ke surga. Wah, luar biasa juga ya. Nah, tapi Elia juga selalu kasih tahu ke Elisa supaya jadi orang yang setia. Buktinya apa? Buktinya waktu sebelum Elia diangkat Tuhan ke surga, Elia tuh nanya ke Elisa, "Elisa, nanti nih sebelum aku mau diangkat sama Tuhan ke surga, kamu mau minta apa dari aku? Mau minta apa? Ayo ngomong, kamu mau apa sama aku? Kamu pengen apa dari aku?" Elisa bilang, "Aku pokoknya aku pengen 2 kali lipat dari yang kamu bisa lakuin." Hah? Maksudnya apa? Kalau Elia aja udah benar-benar setia luar biasa, berarti Elisa pengen 2 kali lebih setia dari Elia.
keren banget kan adik-adik? Yuk sama-sama kita yang tahu Tuhan cinta sama kita, kita juga yang sama-sama mau cinta sama Tuhan, belajar mengasihi Tuhan lebih lagi. Kita mau belajar dari Elia. Elia yang selalu setia, Elia yang selalu mencintai Tuhan, takut Tuhan, sampai akhirnya Tuhan pun angkat Elia ke surga. Luar biasa keren banget kan, karena kesetiaannya. Nah, bukan Elia doang loh yang setia. Tuhan Yesus juga udah buktiin kesetiaannya yang luar biasa. Apa buktinya kak? Buktinya Tuhan Yesus setia sama kita. Dia mengasihi kita sampai dia mau mati di kayu salib. Luar biasa. Tuhan Yesus setia banget sampai kita. Sampai dia mau tangannya dipaku. Semuanya dia lakuin di kayu salib itu karena bukti kesetiaannya Tuhan sama kita. Dia mengasihi kita. Bahkan waktu kita masih suka dosa, suka ngelawan, suka gak setia, suka marah-marah. Tapi Tuhan buktikan kesetiaannya sama kita di kayu salib. Bahwa dia menyelamatkan kamu, dia menyelamatkan saya. Bahkan seluruh dunia ini telah dia selamatkan karena kasihnya. Nah kalau Tuhan aja udah segitu setianya sama kita, Tuhan udah segitu baik banget sama kita, kita juga mau setia sama Tuhan. Kita mau juga tunjukin kesetiaan kita. Gimana caranya? Caranya kita harus rajin baca Alkitab, kita harus rajin berdoa. Kita juga selain udah rajin baca Alkitab, berdoa, sering setiap minggu kita juga beribadah bersama, kita juga mau ajak nih teman-teman kita supaya jadi anak yang setia juga sama kayak kita. Anak yang setia melayani Tuhan, menenangkan hati Tuhan, dan setia apapun keadaannya. Sama juga nih kayak si Sili ini, dia juga jadi anjing yang setia. Bahkan dia bisa merubah si Sinsin ini juga biar orang-orang bisa tahu kebaikannya, supaya bisa ngerasain kebaikannya jadi seorang dokter hewan. Luar biasa banget ya, buah dari namanya kesetiaan itu. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita mau belajar buat jadi anak-anak yang setia, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dimanapun kita berada. Nah adik-adik, tadi kita sama-sama dengar ya cerita yang sangat luar biasa tadi tentang Nabi Elia dan Nabi Elisa yang sangat luar biasa adik-adik. Nabi Elia itu keren banget loh adik-adik, karena kesetiaannya kepada Tuhan, dia sampai diangkat ke surga tanpa melalui adanya kematian, meninggal, dan lain-lain. Karena Nabi Elia itu nabi yang setia banget sama Tuhan, mengasihi Tuhan, dan Tuhan juga setia sama Elia, bahkan sayang banget sama Elia. Nah, kita juga mau kan adik-adik jadi sama kayak Elia yang disayangin sama Tuhan. Kita juga mau belajar dari Elia, yaitu kesetiaannya yang luar biasa, kecintaannya akan Tuhan yang luar biasa, yang bikin Elia akhirnya bikin Tuhan sangat senang sama Elia, bahkan Tuhan sangat bersuka cita karena Elia. Nah adik-adik, gimana caranya nih biar kita bisa jadi anak yang menyenangkan Tuhan, yang setia? Mulai dari hal-hal kecil seperti setiap hari kita mau rajin berdoa. Jangan lupa untuk berdoa, bukan cuma doa makan doang, tapi doa sebelum tidur, doa lagi ada apapun, adik-adik bisa cerita sama Tuhan, bisa ngobrol sama Tuhan lewat doa. Selain itu, kita juga mau setia baca Alkitab, mendengarkan apa isi hati Tuhan lewat Alkitab. Bukan cuma sekedar dibaca, tapi kita juga renungin setiap ayat-ayatnya, setiap apa yang Tuhan bicarakan, kita mau renungin di hati kita, supaya jadi rema di hati kita dan bertumbuh subur. Kita juga mau ingat kalau Tuhan Yesus itu ya sangat setia sama kita, bahkan dia rela mati buat setiap kita. Nah, kita juga mau belajar buat jadi anak-anak yang setia dan menyenangkan hatinya. Mulai dari hal-hal kecil adik-adik, setia dari perkara-perkara yang kecil, mulai dari baca Alkitab, berdoa, rajin belajar, memberikan segala sesuatu yang terbaik, itu juga wujud kesetiaan kita sama Tuhan. Yuk hari ini kita sama-sama mau belajar untuk jadi anak yang setia dan menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, yuk sekarang kita mau sama-sama hafalin dulu ayat hafalan pada hari ini. Ayat hafalannya diambil dari Amsal. Dari mana? Dari Amsal. Amsal 12 ayat 22b. Sekali lagi ya, Amsal 12 ayat 22b. Bunyinya gimana ya? Tetapi orang yang berlaku setia dikenangnya. Sekali lagi, tetapi orang yang berlaku setia dikenangnya. Gampang kan adik-adik? Kalau udah gampang kayak gini, kita harus sama-sama hafalin di rumah, direnungin sama-sama sama kita. Yuk, sekarang kita mau sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh dengari firman Tuhan yang begitu luar biasa. Ajarin kami bisa setia seperti Engkau Tuhan Allah yang setia.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan, supaya benih firman-Mu ini boleh tumbuh subur, berbuah lebat di hati setiap kami. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gemak, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbibattle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip, jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya, di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan, akan dibatasi kuotanya. Jadi, apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya, mengerjakan gemaknya. Jangan lupa, pengumpulan gemak paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemaknya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya, Kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersuka cita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Halo adik-adik, sekarang kita mau aktivitas dulu ya. Nah, tadi kita sudah belajar firman Tuhan bagaimana kita harus setia mengikut Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mau bikin hiasan ya, yang akan jadi pengingat kita, buat kita untuk selalu setia mengasihi dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Yuk langsung saja kita siapin bahan-bahan alat yang kita perlukan. Yang pertama itu ada lem. Yang kedua itu ada stick es krim yang jumlahnya ada 15 ya. Yang ketiga itu ada spidol untuk kita menghias nanti. Oke, yuk sekarang kita mulai. Yang pertama kita ambil stick es krim satu dulu ya. Nah, kita aplikasikan lem kita ke bagian ujung sini. Tapi jangan banyak-banyak ya, teman-teman. Supaya bisa nempel. Soalnya kalau banyak-banyak nanti enggak bisa nempel malah gitu. Ya. Nah, terus kita ambil lagi stick es krim satu untuk ditempelin yang tadi kita sudah aplikasikan lem, ya. Nah, oke seperti ini ya, adik-adik ya. Nah, seperti ini. Nah, jarak ini usahakan jangan terlalu rapat atau terlalu renggang ya adik-adik. Kira-kira adik-adik aja ya. Oke. Nah,
Nah, selanjutnya lagi kita aplikasikan lagi lemnya ke stick es krim bagian ujung. Tapi jangan banyak-banyak ya. Nah, kita tempelin lagi nih, ambil satu lagi. Nah, seperti ini. Oke, ini udah seperempat jadi nih ya. Dan seterusnya seperti itu juga ya. Kita buat seperti ini lagi. Yang sabar ya, jangan terlalu terburu-buru supaya hasilnya rapi. Oke, seperti ini. Dan seterusnya ya adik-adik, sampai banyak, sampai stick es krim tadi yang 15 tadi habis. Oke, nah nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nanti adik-adik bisa hias di sini kata-kata yang supaya kita bisa ingat terus bahwa kita selalu harus ikut Tuhan Yesus, harus mengasihi Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita ya. Oke. Nah, ini hiasan ini kita kalau sudah jadi kita taruh, boleh taruh di ruang tamu atau taruh di kamar kita atau di meja belajar kita supaya kita selalu ingat ya. Oke, selamat mencoba adik-adik. Bye-bye, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, gimana ibadahnya? Kakak percaya adik-adik semua diberkati lewat pujian dan firman Tuhan. Sebelum adik-adik memulai kembali aktivitasnya, kita mau tutup dulu ibadah kita dalam doa. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan, pimpin kami supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang taat dan dapat melakukan setiap firman yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ditabung orang itu juga akan dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7. Karena apa ditabung orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang akan ditaburnya itu juga yang dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Terima kasih. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dan terima kasih Tuhan memberkati. Galatia 6 ayat 7.
Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditaburin orang itu juga akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Baik. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang dia tabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia pasal 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Galatia 6 ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. God bless you. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditaburkan orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Terima kasih. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur itulah yang akan dituai. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Terima kasih. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditaburkan orang itu juga yang akan dituainya. Terima kasih. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang
itu juga yang akan dituainya. Terima kasih, amin. Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditaburkan orang itu juga yang akan dituainya. Terima kasih. Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7, karena apa yang orang tuang itu juga akan dituaikan. Terima kasih. Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dadah. Galatia 6 ayat 7, karena tanah apa yang ditabur orang itu juga karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Terima kasih. Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7. Ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Bye, thanks for watching. Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Galatia pasal 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7b, karena apa yang ditabur orang, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Amin. Amin. Galatia 6 ayat 7b, karena apa yang ditabur orang itu juga akan yang dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan tuainya. Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Terima kasih. Galatia 6 ayat 7, karena Galatia 6 ayat 7b, karena apa yang
ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7b, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Galatia 6 ayat 7b, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Terima kasih, bye. Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Terima kasih. Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Terima kasih. God bless you. Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Terima kasih. God bless you. Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Terima kasih. God bless you. Galatia 6. Galatia 6 ayat 7. Ayat 7. Karena apa yang ditabur orang? Apa yang ditabur orang? Itu juga yang akan dituainya. Yang akan dituainya. Amin. Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7b, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Ya, 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Terima kasih.